Hai guys, saya Muhammad Razim bin Kamal daripada Arcade Sky Studio. Dan hari ini saya nak ajar tutorial cara bermain Timeline Hunter daripada Arcade Sky Studio. Okay, jom. So, first kali kita akan jumpa menu UI ni. Kita boleh nampak sini ada start, ada option dan quit. So, kita ke start and first play the first level lah. Sebab level lain belum unlock. So, dekat sini kita akan nampak ada backstory of the game. For now, saya akan skip dulu. So, bila korang dah masuk dalam game ni, dekat background belakang ni korang boleh nampak satu frame yang akan tunjuk tutorial-tutorial sepanjang korang bermain ni lah, untuk tutorial punya level. So, dekat sini dia ada tulis A dengan D untuk gerak. So, A ke belakang dan D ke depan. Awak semua boleh juga gerakkan karakter anda menggunakan arrow key. So, depan, belakang lah. So, kita ke depan. Okay, sekarang kita jumpa lagi satu tutorial baru, iaitu jump. So, jump sama ada awak semua boleh tekan W untuk jump ataupun spacebar ataupun arrow key ke atas. So, dia optional lah. Ikut keselesaan mana yang awak suka untuk tekan. So, kita jump. Kita jump. Empat. Yeah, proceed to the next tutorial. So now kita akan ada the attack button. So attack button is L. L untuk attack. So attack ni untuk awak semua clearkan enemy-enemy yang ada lah masa sepanjang perjalanan, untuk memudahkan perjalanan kalau anda semua terjatuh daripada platform. Dan dia akan restart balik daripada awal. So dia akan memudahkan perjalanan lah. So dekat sini kita ada satu enemy, nampak warna biru ni. So kita akan try attack dia. So okay, kalau dia attack kita, nyawa kita akan berkurangan lah. So kita attack dia. Kita sebenarnya boleh lari, no problem. Dan kita try guna dia. Okay, enemy dah mati. So no problem, jalan kita akan dipermudahkan. And for now, untuk height ni, kalau awak semua collect height ni, nyawa akan bertambah. So the full height is 3. Sekarang kita ada 1.5 je. So kita collect untuk isi balik lah height tu. And now, this is, ni adalah artifact. Artifact ni dalam setiap level berlainan artifact. So, kena peka lah, kena cakna dengan apa artifact. So, kalau kita collect artifact, bertambahlah artifact tu. Sekarang ni kita baru ada 5/15. So, kita kena fulfill semua. Now, for now, dia tunjuk untuk dapatkan 1 star ni, awak semua kena dapatkan full heart, full nyawa. Nyawa kena full untuk dapatkan 1 star. So kita kena make sure sepanjang game ni nyawa kita full lah. And now dia cakap artifact kena full juga 15/15 untuk dapatkan 1 star. And quick note, yang untuk proceed to the next level, awak semua kena wajib untuk dapatkan 1 star daripada artifact. Kena fulfill artifact, kena fullkan artifact. Kalau tak dapat artifact full, tak dapat lah ke, tak dapat star and tak dapat ke next level. So now dia cakap kita ada timer kat atas ni. Sekarang ni menunjukkan 1 minit 10 saat. So kalau timer ni habis sebelum anda sampai ke garisan penamat, so tak dapat lah start untuk timer. So boleh recall balik, full nyawa dapat 1 star. Finish line sebelum timer habis dapat 1 star. And full artifact dapat 1 star. So sekarang ni kita ada full nyawa, kita ada timer pun dalam 40 saat. Okay, sempat lagi sebelum habis. Dan artifact pun dah full 15/15. Dan ini adalah portal. Ini adalah portal. Setiap level dekat hujung dia ada portal yang menunjukkan sebagai finish line. So untuk masuk masuk ke dalam portal ni dan dapatkan skor. Sekarang ni saya dapat 3 star sebab saya dapat fulfill nyawa full, timer sebelum habis, sebelum habis timer saya dapat. And artifact pun saya dapat 15/15 artifact. Sekarang kita akan masuk ke level yang pertama. So kita tekan next. So dekat sini saya ada includekan a short note macam quick recap untuk awak semua. So kita ada jump, kita ada gerak, kita ada attack. Ada, boleh tengok lah. And sini kita ada pause untuk if you want to mute the sound ke, nak go home ke, nak restart ke boleh. So let's say kalau korang jatuh platform, dia akan respon balik ke posisi asal and tolak nyawa lah. Dia akan tolak nyawa. Dia akan tolak nyawa dekat sini, nampak. So kita akan, saya akan play the whole game, the whole level, this whole level ni
Awak semua boleh tengok lah. Heart pun dah full and nyawa pun dah full. Cukup ada enemy kita biar je. Dan dapat portal dan kita masuk ke portal. And the result is 3 star juga. So apa-apa boleh check out Timeline Hunter from Arcade Sky Studio and do support us. That's it for tutorial Timeline Hunter. Thank you.